aku nyelekin pati di pulut. Sakit, benci tombol Melana. Like, comment, benci tombol Melana. Nana sama si kerudung merah ya, Nak. Pegang. Emang Nana tadi belum makan? Curhat dong, Bun. Kak Indah udah lama nih gak dengar Bunda curhat. Udah ya, gak usah kita gak usah curhat lah. Ntar dimarahin Mama ya kalau kita curhat ya. Enggak. Oh, enggak, ya udah curhat dong. Kak Indah udah lama nih gak dengar Nana curhat. Kita hadap sana ya. Hah? Dari tadi Kak Indah tuh kadang-kadang lupa nggak mencet. Ini nananya momennya hilang dong. Aduh, Bunda. Bunda curhat dong, Bun. Tapi Nana hari ini, tapi Kak Indah suka tahu baju Nana bagus banget. Iya, tadi malam itu tahu bagus bajunya. Kak Indah minta satu dong, itunya strawberry. Jangan, gak cocok. Oh, buat Kak Indah nggak cocok. Tadi malam tuh Kak Indah mau makan tuh pas Nana tidur ini. Mau Kak Indah makan aja tuh strawberry-nya semua. Enggak ada. Berkerudung merah si Nana sama tak ada. Nih guys, Nak. Ini Nana lapar banget. Tadi Nana udah makan permen. Udah makan permen kan? Kak Indah belum makan permen tau? Makan. Oh iya, tadi Nana kasih Kak Indah permen satu. Indah makan permen sukus. Makan. Permen apa sih itu namanya? Strawberry. Oh, permen strawberry guys. Indah makan. Mau dong, tapi Kak Indah, tapi kan biasanya kalau Kak Indah dikasih kan dibukain kan? Kak Indah disuapin apa enggak usah ya. Indah kan udah gede. Terserah Nana kan yang punya Nana. Laut. Kapal, itu guys, ada laut guys. Ini Kak Indah bergerak dua berarti guys. Sabar ya. Selamat ya. Ya udah hilang. Ini Kak Indah bisa gini nih cepet. Ini Kak Indah. Kiri kanan depan oke nih. Ini Kak Indah nih, lihat nih ambil nih. Ini kapal guys. Permen sukusnya Nana beli lagi. Kak Indah dikasih gak? Enggak. Ya gila. Kak Indah gak boleh. Tapi Nana sekarang ini tau. Ini apa? Banget. Apa tuh namanya? Hitam. Om Indah lihat. Enggak, putih. Oh, putih. Kak Indah nih. Nana aja putih kan? Kak Indah ini selalu salah, gak pernah benar. Iya tau, putih banget. Waduh. Nana udah medikur. Nana punya lekin pati di pulut. Oh, es krimnya di perut. Iya. Itu yang Kak Indah bilang, Bun. Kak Indah di perut. Aduh, batuk lagi. Mau dong. Oh, dibukain dulu. Aduh, guys. Aduh. Sini dong, sayang. Bunda, Kak Indah. Oh, jangan. Nah, disimpan, guys. Nih, Kak. Ini Nana mau bukain Kak Indah permen. Ini dia lagi makan nasi guys. Nana mau ini ya. Nana mau naik kapal. Naik kapal guys. Ini jatuh. Udah jatuh lagi. Ini rambutnya ada ini nih. Apa itu namanya? Ada ayam. Ini rambutnya Nana ada ayam. Tante mau iseng ya. Enggak ya guys. Ayo dong, bukain dong Kak Indah permen dong Kak Indah. Biar nanti Kak Indah kuat nih syuting Nana kalau dibukain permen. Disuapin sama Nana. Guys, kalau gak mampir di Kebanggaan Bangsa nanti Nana marah loh, ya kan? Kok digigit? Kan bukanya dari situ.
penuh ya? Tuh. Kita masuk mana sih? Kan kasih kapal yang bagus buat kami ya. Tadi yang apa tante tadi itu aja yang lumayan. Yang lumayan. Yang kayak dapat lumayan langsung jeblok dong jelek. Kemudian jangan kami bilang lumayan sampai yang terbaik. Menurut kalian supaya bisa menikmati lah. Menikmati keindahan yo Nano yo. Kita masuk terminal. Ya, kita dulu jalan kaki dari terminal sana tuh dari belakang sampai terminal. Saya pernah pulang dari Lampung sendiri tuh. Hmm. Masa diturunin di sini sama busnya? Nyari angkot. Busnya kan susah. Enggak, kadang kalau penumpangnya terakhir kita tuh mereka males nganterin. Kan ada jembatan nyebrang kan? Kita tunggu kan lagi jembatan itu mana ya? Makasih Tuhan. Permennya udah mau kebuka loh. Kainda dikasih kan? Kainda disuapin bang? Enggak kan? Enggak kan? Kainda makan sendiri kan? Oke deh. Guys, Nana kasih ke Indah permen. Ini namanya permen cheese. Enak banget. Udah habis ya. Ini pulang. Kamu udah selesai makannya. Jadi. Kasih ya. Udah nonton.